Halo Sobat Netizen, hari ini ada kabar bahagia datang dari artis cantik Jessica Mila. Usai resmi menikah, Jessica Mila mengungkapkan harapannya setelah menikah dengan Yakub Hasibuan. Di acara malam pertamanya hari ini, salah satu harapan Jessica Mila adalah segera diberi momongan oleh sang pencipta setelah menikah. Jessica Mila dan Yakub Hasibuan resmi menikah pada Jumat 5 Mei 2023 kemarin di gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Dilansir dari YouTube Cumi-Cumi, Minggu 7 Mei 2023, Jessica Mila juga berharap keluarganya selalu sehat. Berharap semoga kita segera diberi keturunan, terus semua keluarga kita bisa sehat-sehat, semuanya panjang umur, harap Jessica Mila. Bahkan Jessica Mila juga ingin dirinya dan Yakub Hasibuan selalu dalam lindungan sang pencipta. Jessica Mila berharap pernikahannya dengan Yakub Hasibuan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tentunya ingin membangun rumah tangga, membangun keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Jessica Mila mengaku dirinya tak memiliki pernikahan impian secara spesifik. Kalau ngomongin soal dream wedding, sebenarnya aku nggak punya yang spesifik banget, jelas Mila. Jessica Mila dikabarkan dapat sinamot atau mahar fantastis dari Yakub Hasibuan yang mencapai 600 juta rupiah. Sinamot diketahui merupakan sebutan mahar atau pembayaran perkawinan dalam adat Batak. Sinamot ini diberikan dalam bentuk uang yang diberikan pihak paranak, laki-laki, kepada pihak parboru, perempuan. Diketahui Yakub Hasibuan dan Jessica Mila telah resmi menikah di gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat 5 Mei 2023 menggunakan upacara adat Batak. Demikianlah informasi yang bisa Mimin sampaikan, semoga diberikan kebahagiaan hingga tua nanti, amin.